semua yang terjadi selama ini, di mana peran pemerintah daerah sebagai KPN, bagaimana kami sejak awal konsep kami menyelamatkan keberadaan PDAU, alhamdulillah, termasuk dalam perjalanan kita ingin menyehatkan, tapi yang ada kok ribut melulu, ribut itu yang membuat kami kurang sepakat. Bahwa kami menilai kepada seluruh personal PDAU, ya, yang harus perlu adanya pemenahan-pemenahan kembali. Pada kami kembali berkesimpulan, tempuh mekanisme untuk pemberhentian semua aparatur di lingkungan. Jadi dibekukan atau seperti apa, Pak? Saya lagi mau konsep dengan Pak Sekda. Jadi kemarin pemberitahuan itu kan awalnya ceritanya cuma pemberhentian direktur dan dewas ya, Pak? Berarti... Enggak. Kemarin semua, saya sampaikan, tinggal tempuh aja mekanisme semua. Adapun saya berikan hak-hak mereka untuk hak sanggah, kalau saatnya nanti akan saya sampai berikan juga hak-hak yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Oh, hak sanggah disediakan ya, Pak? Pak, kedepannya gimana? Ya nantilah, kedepannya yang penting kan diolah dulu oleh pemerintah daerah. Yang selama ini pemerintah daerah merasa gagal dengan mempercayakan kepada teman-teman yang mengolah dari awal. Pak, katanya Bapak menerima, ada anggapan gitu kan, menerima sepihak dari direktur saja gitu. Enggak, saya sudah mengikuti, oh, saya sudah. Punya bukti-bukti, masa mau ada aksi demo, ya. Aksi mogok, itu kan enggak. Dan saya sudah peringatkan, jangan seperti itu, karena ini kita ini organisasi milik pemerintah daerah. Nah kan katanya ada versi nih Pak, ada penggunaan pengelolaan keuangan yang dianggap tidak berpengaruh terhadap pendapatan gitu kan. Nah, seperti tata guna lahan, perehaban kantor yang menelan biaya ratusan juta gitu kan. Saya kurang tahu kalau sudah seperti itu kan dulu saya akan biarkan. Ya. Dan penting kan saya berniat menyehatkan, tapi dalam perjalanannya saya nilai tidak sehat ya mau apa lagi. Oke, kasih PDAU masih selamat Pak. Oh, itu malu saya selamatkan. Ada rencana di merger nggak Pak? Apa? Di merger? Dengan PDAU. Enggak lah Pak. PDAU aja. Tetap aja Pak ya, kemungkinan diberikan lagi. Dan juga saya juga banyak menerima aspirasi dari teman-teman yang terhormat Dewan, ya, untuk mau diapakan nanti sedang pikirkan bersama-sama. Katanya calon direkturnya sudah ada Pak? Apa? Calon belum tentu lagi ada direktur, sudah saya tahu. Oh belum siap. Tentu? Belum lagi ada direktur yang saya tunjuk dalam waktu dekat. Oke. Bukan Pak Haji Udin atau Pak Jikar Pak? Tentu ada direktur yang saya tunjuk dalam waktu dekat. Apa berarti ya?